Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dibuat geram dengan ulah dua pelaku pemerasan yang melakukan aksinya dengan mengaku sebagai wartawan. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kolaka mendatangi Polres Kolaka untuk melaporkan dua orang oknum yang mengaku sebagai wartawan yang telah melakukan pemerasan terhadap Lurah Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Kedua oknum yang mengaku wartawan meminta uang sebesar 1 juta rupiah pada Lurah Welala dengan mengatasnamakan PWI Kolaka sebagai syarat untuk menghapus berita di salah satu media online yang menyudutkan Lurah Welala. PWI meminta agar polisi segera mengusut keduanya agar tidak ada lagi korban pemerasan lainnya. Beliau mengatasnamakan anggota PWI Kolaka dan sepengetahuan ketua PWI Kolaka dalam meminta uang kepada Ibu Hasnidar untuk menghapus berita-berita yang ada di online maupun di surat kabar terkait dugaan kasus yang dilakukan oleh Lurah Welala.